Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Di masalah emang ada. Tapi ada. Ada terus. Ada terus. Itulah kenapa adanya masalah emang. Kita mau berbagi wawasan, berbagi sudut pandang. Sudut pandang. Supaya yang tadinya masalah di luar sana oleh soulmate-soulmate, buat kita juga ya Sin, ya pastinya. Terutama ya, buat kita sih. Betul, itu menjadi tidak ada masalah. Oke, okay, ya. Masalah kali ini, yes, kita intip dulu. Karena okay, ada di DM-nya Instagram. Di DM, ya. Kali ini ada masalah datang dari soulmate yang masuk ke DM-nya, masalah emang ada di Instagram. Jadi gini, Assalamualaikum Mea, sahabat-sahabat jiwa. Akhir-akhir ini saya sering melihat di sosmed fenomena saling sindir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Apa boleh? Karena ada ayat yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Tolong dibahas dong Mbak Inka, Mbak Mimi, dan Mbak Cindy. Terima kasih. Terima kasih ya, soulmate. Terima kasih, soulmate. DM-nya. Gimana, gimana tuh Mbak? Saling sindir tapi saling menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi emang iya sih ya. Suka. Jadi iya. Yang dikeluarin tuh ayat Al-Quran. Ayat. Padahal sebenarnya mau menyudutkan, ya, menyudutkan seseorang. Ya. Menyinggung. Itu gimana tuh Mbak? Gimana tuh Mbak? Iya. Sebenarnya gampang ya kan. Sebenarnya kita harus paham dulu yang pertama bahwa agama tuh apa sih? Itu ya kan, agama tuh kan sebenarnya pedoman hidup. Ya kan? Kalau pedoman hidup berarti pedoman untuk kita yang hidup. Ya. Nah, menurut Al-Qur'an, pedoman hidup kita tuh ada tujuan penciptaan. Nah, tujuan kita diciptakan tuh agar kita bisa mengabdi pada Allah dan Sang Pencipta dan Rasul-Nya. Itu berarti Al-Qur'an diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah memudahkan ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Memudahkan kita melaksanakan tugas-tugas sebagai produk ciptaan Allah, makhluk itu ciptaan, makhluk ciptaannya. Ya. Jadi kita kalau dari sini kita paham, maka penggunaan Al-Qur'an itu boleh dengan ayat apapun sepanjang tujuannya memudahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itu ya. Itu aja, itu sih rumusnya. Okay. Tapi pada prakteknya yang menjadikan sering masalah di luar sana adalah si ayat Al-Quran ini justru bukan untuk membuat kita, memudahkan kita, diri kita sendiri untuk taat kepada Allah dan Rasul ya Mbak ya, tapi untuk saling sindir sesama makhluk ciptaan Allah gitu Mbak. Iya, karena memang nggak paham. Jadi sebenarnya kan Al-Quran tuh pedoman hidup, Islam tuh pedoman hidup. Artinya kalau pedoman hidup itu untuk aku, ya. Bukan pedoman hidup tuh untuk orang. Nah, gitu. Jadi dia. Kan Al-Qur'an itu sebenarnya untuk aku, bukan untuk orang. Nah, ketika kita menggunakan Al-Qur'an itu untuk orang, maka terjadilah sindir kita saling menyindir. Sebenarnya kalau kita diperintahkan kan untuk saling tolong-menolong dalam ketaatan. Tapi kalau menyindir kan bukan jadi taat, kan kita jadi saling tolong menolong agar kita membangkang, ya kan? Kalau menyindir kan mengotori hati, jadi sulit pasti untuk taat. Jadi sebenarnya kenapa kita saling menyindir? Karena kita nggak paham bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk perubahan akhlak kita. Oke, tapi pertanyaan Mbak tadi ya dari soulmate kita itu, kan kita harus mengingatkan. Nah, itu bagaimana tuh? Ya, memang kita ada perintah ya untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Ya, tapi ya kita memang tugasnya hanya menyampaikan aja. Hanya menyampaikan. Tidak aja. Orientasi hasil. Artinya tidak kita merubah. Ya, tidak di, kita tuh disuruh Tuhan hanya sampaikan, enggak perlu sampai berhasil. Karena kita tidak dimintai pertanggungjawaban apabila orang ini berubah atau enggak.
nggak perlu sampai berhasil merubah orang lain gitu Iya, maksudnya karena ya, Mbak. kita tidak diberikan kemampuan untuk merubah orang lain. Tapi kalau untuk memberitahu, menyampaikan boleh, menyampaikan itu tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan tetap kita ada SOP-nya dalam Al-Qur'an. Nah, ya iya kan? Iya. Apa, sampaikan kebenaran dengan cara yang paling ramah, cara yang paling baik, ataupun dengan hikmah. Nah, tentu nggak ada yang namanya menyindir, menghakimi, dan memaksa. Ketika kita menyindir, menghakimi, dan memaksa, itu tidak lagi bernilai ibadah. SOP-nya gugur, iya, otomatis. Nggak menggunakan jadi, SOP ya. Kan memerintahkan, kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Ketika kita menyampaikan kebenaran, dia akan menjadi ibadah kita kalau memenuhi SOP itu. Gitu, menyampaikan aja ada SOP-nya. Ada SOP-nya ya. Semua. Jadi gak semuanya benar. Iya, jadi semua tuh boleh harus menyampaikan, iya harus. Tapi jangan lupa enggak titik, ada komanya. Menyampaikan dengan persyaratan ya, atau SOP-nya SOP Allah iya, gitu ya. Benar-benar. Jadi jangan ada yang tersakiti. Jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang tersinggung gitu ya, Mbak ya. Ya. Nah, untuk bisa menyampaikan tanpa membuat orang tersinggung itu tuh gimana tuh Mbak Inka bisa kasih tips atau ini nggak apa iya. sih kalau menurut ajaran ikuti aja sebenarnya keinginan Tuhan, ajaran dia bahwa sampaikan itu tidak disuruh sampai berhasil karena Al-Quran banyak sekali wajib, ayatnya ya. Mengatakan wajib. Bahwa setiap manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban ketika orang itu tidak mengikuti apa yang kita apa sampaikan. Yang kita sampaikan. Bahkan Nabi pun nggak bisa kan? Juga iya, karena ya. Kita nggak bisa mencerahkan orang seperti Nabi juga nggak bisa. Nah, kenapa kita saling menyindir? Karena yang pertama karena kita ingin orang berubah. Lalu kebenaran menurut kita yang dipegang itu kebenaran menurut kita, bukan kebenaran menurut Al-Qur'an. Iya ya. Kan referensinya jadi ego kita. Iya ya. Harusnya kan referensi kita Al-Qur'an. Ya, tapi kalau menurut Mbak Inka, Mbak, itu kenapa orang tuh suka saling menyindir tapi menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an itu digunakan untuk saling menyindir tuh karena tidak paham ataukah emang dia merasa ya itu tadi ya misalnya dan kebanyakan yang sudah belajar agama ya, Mbak, kan pasti menyindirnya aja pakai ayat Al-Qur'an gitu. Tapi akhirnya jadi ya ilmu ya, kalau itu kan ilmu gitu itu dia jadi merasa paling tahu isi Al-Qur'an. Kenapa sih Mbak gitu, kenapa gitu bisa terjadi saling sindir itu dengan ayat Al-Qur'an ini ya. Sebenarnya kalau bicara ini memang semua kan dari yang paling banyak persoalan ini kan dari ranah agama ya. Ya kan, orang-orangnya juga dari ranah agama. Jadi bukan karena mereka jahat sini mimi tapi karena nggak paham. Balik lagi ke situ ya, karena tidak paham ya. Tidak paham itu tadi yang Mbak Inka di awal sebutin ya, bahwa sebenarnya kita tuh makhluk ciptaan, punya tujuan penciptaan itu ya Mbak ya. Dan ya, tujuan Al-Quran itu jelas. Buku pedoman untuk bagaimana. Ajaran-ajaran dunia, agama kan berisi ajaran-ajaran, itu tidak paham semua itu tuh Mbak ya. Tidak, dan tidak paham itu untuk aku. Untuk aku. Digunakan oleh aku. Itu ya. Ya, tidak paham kalau itu sebenarnya untuk diri sendiri, untuk diri kita sendiri. Iya. Iya, dulu aku juga pelaku sih ya Mbak ya, terus terang aja aku baca Quran, tapi terus waktu aku baca kayaknya semuanya aku mau menyalahkan orang. Iya. Karena kita referensinya nih si Anu harusnya begini, si Anu harusnya begini. Itu tuh. Jadi Al-Quran langsung kita nih kamu harusnya gini-gini, tapi kita lupa. Bahwa Al-Quran saya harus untuk gini, Al-Quran. Saya harus gini, saya itu. Harus gini. Iya. Ya enggak ada kesayanya kebaca. Terus, kenapa kita mesti memaksakan kebenaran ketika orang itu mungkin nggak butuh kebenaran dari kita? Ih, iya ya, masing-masing orang punya kita kebutuhan. Kebenaran, sementara orang itu tidak ya butuh kan kebenaran itu. Wow. Ya bisa ya, Mbak? Bisa, bisa kan banyak orang misalnya orang yang merasa benar. Ya dia udah punya kebenaran, dia nggak butuh kebenaran dari orang lain. Itu dia. Itu dia makanya ya, nggak akan bisa dikasih tahu. Iya. Makanya self defense-nya suka keluar, akhirnya jadi perang dingin.
jadi debat, jadi nggak enak-enakan. Kan seharusnya ketika kita bicara agama, yang terasa kan kedamaian, tentram, kenyamanan, kasih sayang. Lalu kenapa kita bicara agama, kita berdebat, perang dingin. Berarti kan ada yang salah. Bahkan sampai musuhan. Yang salah dengan kan apa yang cara kita pelajarin. Betul. Pemahaman kita. Kita terhadap agama dan pedomannya, segala buku pedoman itu ya. Jadi itulah sudut pandang spiritualnya ya, tentang Al-Qur'an itu ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu untuk kita perubahan sendiri. Akhlak. Perubahan akhlak. Jadi penggunaan Al-Qur'an itu bisa untuk kita yang mencari kebenaran, yang membuat kita jadi taat itu jadi mudah. Bisa juga kita cari pembenaran untuk membenarkan ketidaktaatan kita. Nah itu bisa begitu juga bisa, ya Mbak, jadi tergantung tujuan kita ya. Contoh ya, contoh yang paling gampang. Misalnya mobil nih, ada mobil, aku sebut namanya tapi ini bukan buat iklan. Ya. Misalnya ada mobil Kijang gitu ya, Kijang Innova. Nah, Kijang Innova ini kan tergantung orang yang mau pakai, untuk dia pakai ngantar anak sekolah, atau untuk dia pakai kerja, atau buat ngerampok. Nah, Toyota hanya hanya menciptakan ya Toyota Kijang gitu. Tapi terserah yang menggunakan kita dipakai untuk apa. Apa. Sama seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diciptakan Allah untuk sesuatu, tapi kita terserah kita menggunakan sebagai apa? Pembenaran atau kebenaran. Atau menghujat orang, menyindir orang, menghakimi orang, atau buat kita memperbaiki akhlak tadi. Semuanya bisa. Mana yang ujung-ujungnya membuat kita tambah taat dong sebenarnya harusnya ya Mbak ya. Tapi mau dipakai yang lain juga bisa gitu. Pakai yang lain itu maksudnya gimana? Iya, untuk menyindir orang. Karena Allah memberikan kebebasan kepada kita. Free will itu ya. Mau taat silakan, mau kafir silakan, mau kufur silakan. Sadari aja ada pertanggungjawaban dari pilihan yang kita ambil. Pastinya. Wow. Itu kebebasan yang memang Allah kasih ke kita manusia ya Mbak? Iya, bebas, bebas. Islam itu nggak memaksa. Semuanya tapi kita bebas. Harus mikir ya Mbak? Ya, kita memilih karena kita mikir atau kita nggak mau mikir juga. Gitu. Nah, jadi kalau teman kita yang bertanya ini, ya tinggal milih mau apa gitu ya, ya kan kalau dia ingin tidak ada orang yang saling menyindir itu sangat impossible. Tidak mungkin karena dunia ini memang babak prakualifikasi untuk melihat siapa yang paling takwa, makanya tidak mungkin adanya tidak ada perdebatan itu nggak mungkin. Emang sunatullahnya di dunia ini kita saling berkompetisi siapa yang paling taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, selalu ada jadi perbedaan pendapat. Selalu ada. Selalu ada. Ya. Jadi memang tidak cuma bisa. Lagi kitanya. Kitanya. Kitanya mau gimana? Itu aja tadi Mbak Inka bilang kalau kita mau menyampaikan sesuatu aja pertama ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Kalau misalnya kita tidak paham SOP itu ya otomatis pasti kita nyampeinnya asal-asalannya. Iya, suka-suka salah kita juga ya Mbak ya. Iya. Harus paham dulu tuh SOP-nya pahaman, kita kepahaman ini ya di baliknya. Ya, ya. Dan kalau misalnya kita memang udah paham ini, kita akan memaklumi adanya perbedaan pendapat. Justru perbedaan pendapat itu menambah kebenaran yang kita miliki. Maka akan bisa merasakan perbedaan pendapat adalah rahmat dan lil alamin. Indah banget ya. Iya, betulnya harusnya di situ. Ya. makanya itu ya Mbak ya, perbedaan pendapat boleh, yang nggak boleh berdebat. Ya, selama perbedaan itu, pendapat itu selaras Al-Qur'an. Selaras Al-Qur'an. Ya. Betul. Ya, jadi bagaimana soulmate? Jadi kembali lagi ya, memang Allah juga memberikan kita pilihan. Nah, kembali lagi kita kembali memilih mau digunakan sebagai apa ayat-ayat Al-Qur'an ini. Untuk melihat kebenaran yang ada di dalamnya, atau menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadi pembenaran dari apa yang sudah kita kerjakan. Gitu kan ya Mbak ya jadinya ya. Betul banget.
Iya, karena kita juga pelaku ya, Sin. Jadi paham. Iya. Salah itu untuk menggunakan aku, betul. ayat Al-Quran itu untuk membenarkan diri kita yang Karena merasa salah sudut terlibat. pandang, ya, Betul. Mi. Salah pemahaman. Yang gak paham. Iya. Kan betul. Ya, semoga soulmate yang menitip episode ini untuk ditayangkan, kita bahas lebih paham lagi untuk menggunakan, untuk memilih sudut pandang mana yang seharusnya digunakan juga untuk soulmate-soulmate lainnya. Gitu. Nah, kita masalah memang ada, selain ada di YouTube channel, kita juga ada di Instagram, di Spotify, di Facebook, dan di TikTok. Jadi boleh pilih di mana. Kita juga di postingan-postingan Instagram kita menyampaikan link-linknya masalah yang ada. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Inka secara detail tadi bisa semoga soulmate sudah lebih paham. Tujuan Al-Qur'an diberikan untuk kita. Diberikan dan cara menyampaikan kalau memang masih mau menyampaikan ya Mbak Inka ya. Baik soulmate, masalah memang ada. Mimi, Cindy dan Mbak Inka pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.